Chimori Dairyland jadi pilihan wisatawan di libur Idul Adha. Ada apa saja di sana? Libur panjang akhir sekolah dan Lebaran Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menikmati berwisata bersama keluarga. Kawasan Puncak memiliki beragam destinasi wisata yang menarik yang dapat dikunjungi, salah satunya Chimori Dairyland Riverside yang berlokasi di Mega Mendung, Bogor. Jumlah pengunjung di musim libur kali ini meningkat hingga 80%. Memanfaatkan momen libur sekolah dan hari raya Idul Adha, sejumlah objek wisata di kawasan Puncak ramai pengunjung. Chimori Dairyland Riverside, salah satu tempat wisata di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan. Objek wisata ini merupakan salah satu destinasi wisata keluarga populer di Kabupaten Bogor yang dilengkapi berbagai wahana seru dan edukasi untuk anak-anak. Tempat wisata menarik yang cocok untuk liburan bersama keluarga, tak sekedar berwisata, pengunjung juga bisa mengajak si buah hati untuk memberi makan hewan ternak seperti kambing dan kelinci. Kawasan Puncak seringkali menjadi destinasi wisata masyarakat, baik yang datang dari dalam kota maupun dari luar kota. Tidak hanya menjual keindahan alam dan suhu udara yang sejuk, wisata ini pun memiliki berbagai wahana edukasi yang dapat menjadi daya tarik bagi anak-anak. Sementara menurut pengelola Chimori Dairyland, angka pengunjung di musim libur sekolah dan libur perayaan Idul Adha ini mengalami peningkatan. Saat ini pengunjung yang datang hingga mencapai 5.000 orang, diprediksi kepadatan puncak-puncaknya pada H-7 libur panjang ini. Dengan siapa? Dengan teman-teman. Ke tempat ini 2 kali dulu pernah tuh, tapi nggak sampai ke sini sih. Ini yang pertama kali sampai ke bawah-bawah. Udah sih, kita cuma emang buat weekend aja. Ya, memang apa ya, kayak kita cuci waktu untuk refreshing lah. Ya kalau menurut saya sendiri di sini seru sih, apalagi untuk kumpul keluarga juga ya, buat anak-anak, karena banyak kita bisa berinteraksi dengan hewan, karena kalau di tempat lain mungkin ada hewannya tapi kita nggak bisa berinteraksi banyak gitu, tapi kalau ini kita bisa megang dengan bebas, tapi memang harus jaga diri juga, jangan terlalu agresif juga ke hewan gitu. Terlalu jauh, sama secara finansial pas juga di dompet. Iya, betul. Siap. Merangka liburan sekolah anak Idul Adha, betul. Momennya pas banget nih, Pak. Dari mana ini, Pak? Dari Bekasi, Pak. Sengaja memang liburan di Cimori. Sengaja memang di sini liburannya. Udah berapa kali liburan di sini? Sudah ke sini tuh udah hampir sering sih, kalau liburan, apalagi kalau long weekend ya. Itu emang pas banget momennya untuk anak-anak, karena di tempat itu wahana anak-anak bisa mengenalkan tentang hewan-hewan, Pak. Cara memberi makan, cara berinteraksi sama hewan-hewan. Jadi biar anak tuh dari mulai dari usia dini tuh udah diajarkan mengenal tentang hewan-hewan. Edukasi ya. Edukasinya ada. Jadi emang sangat baik banget sih untuk perkembangan anak-anak. Untuk jumlah pengunjung kami, normalnya biasanya weekend itu sekitar 2.000 orang. Tapi kalau untuk khusus liburan sekolah, tahun ini prediksi kami bisa mencapai 5.000 orang. Jadi harapan kami, semoga tahun ini bisa terus menaik ya, terus meningkat jumlahnya. Apalagi ini berbarengan dengan liburan sekolah plus dengan liburan Idul Adha. Puncaknya terjadi, prediksi kami akan H+7. Lebaran di luar sana. Pengunjung Dairyland Riverside masih didominasi oleh tamu-tamu dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok. Itu masih Jabodetabek kisarannya ya. Ada beberapa tamu juga yang banyak dari Sumatera, Pak. Palembang, Pekanbaru, Lampung juga banyak yang datang ke kita. Memang sengaja ke tempat. Memang sengaja ke tempat kita. Demikian, Saiful dari Bogor mengabarkan.